Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, insyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini, bertepatan dengan peringatan 18 tahun gempa dan tsunami Aceh, insyaAllah saya akan membacakan surah ataupun makra tentang sabar dalam musibah. Ya, jadi sahabat tilawah Al-Quran yang dimuliakan Allah, sama-sama kita doakan semoga para korban gempa dan tsunami, khususnya di bumi Aceh tercinta ini dan umumnya di Indonesia, kita doakan semoga Allah mengampuni dosa para arwah korban gempa dan tsunami, ya baik di Indonesia maupun di seluruh dunia khususnya umat muslim. Mari kita doakan semoga Allah memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat lawah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan berbagai ini kita akan bacakan makra tentang sabar dalam menerima cobaan, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 153. Ya, mari langsung saja kita niatkan bacaan ini kita persembahkan untuk para korban gempa dan tsunami Aceh, Indonesia dan seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan bacakan dengan maqam yang sedih. Ya, kita mulai dengan nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan awal maqam nahawan. Ya استعينوا بالصبر والصلاة تقولني lagi يا تَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Ya, sekali lagi kita ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis صبر والصلاة. Ya, sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, untuk variasinya kita bisa buat pada mad jaiz ataupun pada mad asli yang tidak menyalahi hukum daripada tajwid. Ya, kita lanjutkan. Nahawan tingkatan nada nawa. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sekali lagi. Inna Allaha ma'as-sabirin. Ya, artinya adalah
wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Ya sahabat tilawah, kita lanjutkan dengan nahawan, tingkatan nada jawab nahawan. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kita ulangi. Wa la taqulu liman يقتل في سبيل الله أموات. Sekali lagi sahabat tilawah. ولا تقول لمن يقتل في سبيل lahi amwat. Ya, janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati. Ya, bal sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Ya, kita lanjutkan dengan maqam Ras. Ya, kita lanjutkan dengan maqam Ras. Ras asli. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Kita ulangi. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Sekali lagi. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Kita lanjutkan ras syabir. Sahabat tilawah, kita waqaf pada wa naqsim minal amwal. Ya, kita mulai. Wa lanabluwannakum bishay'im من الخوف والجوع ونقص من الأموال. Kita ulangi. ولنبلونكم بشيء الخوف والجوع ونقص من الأموال. Sekali lagi kita ulangi. ولنبلونكم بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Ya, kita lanjutkan dengan ras al-nawa. Kita ibtidak pada wa naqsim minal amwal. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ.
النفوس والثمرات وبشر الصابرين. Ya, kita ulangi. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Ya, kita ulangi lagi versi yang lain. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Ya, kenapa kita lewati waqaf qala? Karena antara waqaf qala dengan ujung ayat itu tidak panjang. Jadi sahabat tilawah, apabila kita menemukan waqaf seperti ini, ya boleh kita lewati asalkan sampai ke ujung ayat ataupun waqaf qala selanjutnya. Jadi kita mendapati ujung ayat wabashshiris sabirin tidak panjang daripada waqaf yang qala ini, ya. Jadi sahabat tilawah, boleh kita lanjutkan. Ya, kita lihat maknanya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, minal khauf wal ju'i, dengan sedikit kelaparan, wa naqsi minal amwal, dengan kekurangan harta, wal anfus, jiwa, dan wathamarat, buah-buahan. Ya sahabat tilawah, dan sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Ya, jadi sahabat tilawah, ayat ini menjelaskan tentang kesabaran. Jadi Allah menguji kita dengan berbagai macam cobaan agar kita sabar. Ya, jadi jika cocok kita bacakan untuk peringatan, ya, tsunami, gempa dan tsunami. Ini merupakan cobaan Allah, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan dan sebagainya, ketakutan. Ya, jadi agar kita bersabar. Ya, sahabat tilawah, kita lanjutkan dengan maqam jiharkah, ya. Jadi untuk ras ini 3 tingkatan saja. Ras asli, ras syabir dan ala nawa. Kita lanjutkan dengan jiharkah, ya. Awal maqam jiharkah. Alladhi, ya, kita mulai. Alladhi, ya, atau kita ambil dari bawah. الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة sekali lagi. Maqam jiharkah ini identik dengan kesedihan. Alladzina idza asabathum musibah. Ya, kita waqaf di sini, waqaf qala. Kemudian kita lanjutkan dengan jawab jiharkah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ulangi. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ulangi lagi dengan model lain.
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya, kita lihat maknanya sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, yaitu orang-orang yang, ya kita lihat, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, qalu, sesungguhnya inna lillahi, kami ini adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Ya, jadi sahabat tilawah, ayat ini sangat menyentuh. Ya, ini untuk kita pelajari, kita dalami, kita harus bersabar. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Ya, sahabat tilawah yang rahmatullah Allah, kita persembahkan ayat ini, bacaan kita ini, mudah-mudahan pahala yang kita pelajari ini sampai kepada para arwah syuhada korban gempa tsunami, khususnya di bumi Nanggroe Aceh tercinta, umumnya di Indonesia dan di seluruh dunia, khususnya kepada kaum muslimin, mukminin dan mukminat yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang layak bagi korban-korban tsunami, dan Allah berikan ketabahan kepada kita agar bisa menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup di dunia ini untuk terus memperbaiki, terus melihat betapa kekuasaan Allah. Allah bisa saja mengambil ataupun memberikan cobaan kepada kita, dan intinya adalah kesabaran. Ya, baiklah sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, sampai di sini perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.